Waduh. Waduh. Hey yo yo warga bumi semuanya, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di YouTube channel Bambang Alif WE. A few moments later. Oke guys, bagaimana kabar buat teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaannya baik-baik saja, selalu dilimpahkan rezekinya dan diberikan kemudahan juga di hari-hari yang kalian jalankan. Oke, jadi pada video kali ini Bambang Alif WE akan reaction yang trending, lucu, receh, hot, semuanya campur aduk di satu ya guys ya. Yaudah, daripada kelamaan langsung aja kita ke konten reaction ya guys ya. Let's go. Nya. Nih. Waduh. Jackpot luar biasa begini nih. Waduh, ini mah cowoknya betah di rumah kok kayak gini ya. Gile ya, kenyangnya luar biasa tuh ya. Sampai 7 turunan tuh ya. Berkah selalu itu ya. Yang atas, wow. Yang bawah, wow. Tinggal pilih aja mau yang mana itu tiap malam tuh ya. Waduh, ibu-ibu anime nih begini nih. Gue udah hafal banget loh. Tuh kan bener aja kan. Ini ngapain nih dua cewek ini? Mau ngapain ini? Waduh, bikin mas-masnya salting ini sih. Keter tuh. Iya. Wah, keter loh mas, yakin gue. Dari mukanya sih ya kayak panik segala macam. Tapi yang di bawahnya itu, tinggi tuh jaringannya tuh ya. Bisa-bisanya bikin cowok salting. Gak usah keringet dingin gitu. Iya, santai aja kali. Walaupun tahu lah ya, yang di bawah itu tegangnya tuh tinggi banget, kayak roket tuh mau terbang tuh ya. Udah gak kuat itu ya sebenarnya. Sampai rumah comli. Yang tadi. Biasanya sih gitu, cowok kan nahan-nahan. Tapi udah di rumah, udah di kamar. Wah, udah tuh mulai keluarkan semua hasratnya. Wah, perindapan punya nih ya. Lagi bacakan. Buset, itu pakai drone ya. Totalitas sekali ya. Tapi gokil sih ya. Itu kan drone ya. Itu drone kan. Tapi dipegangin loh ya. Waduh. Biasanya kayak gini nih. Ya udah pasti orang kaya gitu loh ya. Padahal cukup pakai HP aja gitu. Ngerekamnya gak perlu pakai drone sih ya. Drone kan buat terbang. Kenapa dipegangin gitu? Ya udahlah ya. Namanya juga perindapan. Selalu punya keanehan-anehan dan keunikan-unikan yang luar biasa. Hai, aku baru habis live, cuman sinyal di tempat aku lagi nggak bagus, jadi live-nya dilanjut. Bentar. Gue salfok tuh sama yang di bawahnya itu, muncungnya gitu loh. kayak nongol pengen caper. Halo, aku ada loh. Lihat aku ya. Lanjut. Besok lagi aja, oke? Sampai jumpa besok. Have a good night for you all. Thank you. Emang ada yang menungguin dia live ada. Itu alisnya kayak kebeset aspal. Aduh. Gimana ini Pak Ustadz, apa boleh langsung dikubur aja tanpa nunggu mati? Itulah komentar-komentar para netizen yang sangat-sangat sudah geram ya. Lari ya. Ya tuh makasih sahabat. Taruh sewamu. La. Nek, mendingan pulang ya. Nikmatin tuh ya. Kursi rodanya, duduk di depan teras gitu ya. Gak usah ubrek-ubrekan nanti keselayo atau apa. Aduh, ya Allah, tukang urut nanti ngantri. Rame gitu loh. Kenapa sih, biarin aja mereka happy. Oh iya, benar. Maaf. Tadi aku yang sudah agak julid ya. Harusnya aku menghargai nenek-nenek ini. Mungkin di usia mudanya kurang puas atau apa. Makanya di usia tuanya pengen puas-puasin. Sebelum lokot, oke, fine. Idaman tentara Belanda. Bakal ditembak dong. Hatinya yang ditembak maksudnya. Kencana. Waduh. Kencana ya. Ini mau ibadah umroh atau mau pamer-pamer kekayaan atau outfit ini ya? Terlalu glamor sekali ya.
entahlah terlepas dari budaya masing-masing, tetapi kayaknya kurang etis kalau pergi beribadah apalagi ke tanah suci menggunakan segala yang berlebihan. Sorry to say, setuju ya. Karena kan niatnya mau ibadah gitu ya, bukan mau fashion show. Jadi tahulah ya takarannya gitu. Ini outfit macam apa coba? Emang lo mau kalau jalan temen lo outfitnya begini gitu lo ya? Temen lo sih pede-pede aja begini outfitnya, lo nya siap menanggung. Aduh, celana kayak cetakan telur. Iya ya, ada lubang-lubangnya. Enggak sih, lebih tepatnya kayak digigit tikus gitu ya. Lo asik banget bang, asik sendiri. Iya bang. Itu teman-teman lo kalau jalan bareng sama lo yang paling asik dah pokoknya dah. Bodoh. Kelas. Sultan lokal ini ya. Waduh. Tapi nyeker ya. Berarti dia lebih ini, lebih cinta sama dirinya aja, enggak mau pakai hal-hal lain. Nyeker lo, alami lah istilahnya ya. Waduh. Sendalnya ketinggalan Gus. Nah itu dia tadi. Nyeker dia. Tapi ya udahlah ya. Berarti dia tuh walaupun mewah tapi tetap pengen sederhana. Oh, ngasih surprise ke pacarnya. Waduh. Waduh. Sabar, sabar, sabar. Gue yang jomblo harus sabar. Ini ujian yang luar biasa ini yang begini ya. Aduh. Oh. Si cantik milik si pemberani dan pede dan tanggung jawab lah, itu intinya ya. Ya mohon maaf nih ya, itu kan kerja cowok juga kan ya, biasa aja. Tapi intinya mau tanggung jawab, mungkin nyaman juga di sana, bisa memberikan kebahagiaan-kebahagiaan. Makanya ceweknya itu senang banget dan bahagia gitu loh ya. Padahal kerjanya kan biasa aja, tapi yang paling penting itu adalah membuat kenyamanan dan kebahagiaan dari berbagai macam cara itu. Nah mungkin mas ini berhasil gitu kan. Mas, angkat aku jadi muridmu mas, gila. Iri yang begitu, iri gue. Ini gue mode serius ya, gue sebagai cewek yang mayan cantik anjay. Mode serius, gue sebagai cewek yang keluarganya cemara dan pas-pasan. Diajarin sama ortu gue untuk tidak begitu terpaku sama tampan. Walaupun dulu gue keke banget pengen yang good looking, tapi sering usia makin bertambah, gue lebih yakin bahwa emang harus cari yang kayak papa bilang, bijaksana, pekerja keras, dan terpenting paham agama. Maka yang lain-lainnya akan ditambahkan. Dari video di atas yang gue lihat cowoknya pekerja keras. Nah, bukti lainnya ya, ceweknya kurus cantik gitu, berarti berkat rezeki mereka lancar baik. Itu pandangan gue tentang videonya ya guys ya. Nah jadi intinya benar yang gue bilang tadi gitu kan, cowoknya tuh pasti pekerja keras, tanggung jawab, walaupun kerjaannya biasa aja, tapi yang penting dia tuh bisa tanggung jawab dan memberikan kebahagiaan dengan caranya gitu kan. Terbukti ceweknya aja sampai memberikan surprise gitu lah ketika suaminya tuh mau pulang ke rumah gitu kan. Gokil, gokil. Mas, kamu sudah berhasil membuat istrimu bangga denganmu dan bersyukur. Ya oke, para Alifu and timku dimanapun berada semuanya. Jadi segitulah aja untuk video kali ini. Kita sudah mereaction hal-hal yang terjadi di Indonesia ya. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata di saat Alifu and tadi mereactionnya. Namanya juga untuk menghibur aja. Yaudah gitu aja pokoknya. Gue Alifu and, ingat tiga katanya. Stay with action.